A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku iaitu Taurat, dan memberi kabar gembira yang datang selepas seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala-galanya. Jadi alhamdulillah kita dengar dua ayat ni. Yang pertama, kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu sebelum datangnya dia. Dalam Nabi Isa, Nabi Isa bagi tempat kaumnya, dia itu Rasulullah dan dia itu membenarkan kitab sebelum dia, iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dia beritahu kaum dia, Bani Israel, selepas ini akan datang selepas aku ada seorang lagi rasul namanya Muhammad ataupun Ahmad. Lepas itu dalam ayat kedua tu Allah SWT beritahu Muhammad ni dia bukan sekadar bapa pada seseorang, dia adalah nabi dan penutup segala nabi-nabi dan rasul. Maknanya khatamil anbiya, tak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Yang kita wajib percaya apa? 25. Nabi ada berapa? Ingat? Ha? Rasulnya ada 313. Yang kita wajib percaya 25 secara tafsir. Maksudnya kita tahu nama dia. Lahir bila, kaum pada kaum, siapa dia diutuskan. Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh itu sampai Muhammad 25. Kita wajib percaya dalam rukun iman. Tapi Nabi nak rasulnya ada 313. Tapi Nabi keseluruhannya ada pun 300,000 lebih. Apa beza Nabi dengan rasul ni? Kalau Nabi dia tak mesti rasul, tapi kalau rasul dia mesti Nabi. Boleh kan? Nabi ni kerja dia dapat wahyu, dia guna sendiri untuk dia. Tapi rasul ni dapat, dia kena ajak orang lain, dakwah orang lain. Jadi rasul ni kerja dia lebih besar daripada Nabi. Ya kan? Ya? Faham tak? Rasul dia mesti Nabi, tapi Nabi tak mesti Rasul. Sebab Nabi lebih ramai daripada Rasul. Okey, hari ini kita menyambut atau semalam kita menyambut apa Maulidur Rasul. Dan ini kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bila? 12 Rabiul Awal. Tahun? Tahun Rajab. Tahun-tahun gajah, sebab apa tahun gajah? Batailah. Bersamaan dengan 570 Masihi. Tahun 750 Masihi. Tahu tak? Tahun ini berapa Masihi? 2022 Masihi. 2023 Masihi. Maksudnya 1500 tahun dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Oleh siapa? Mak dia. Siapa nama mak dia? Aminah. Tahu tak Aminah binti apa? Binti Wahab. Wahab binti apa? Kalau tak ingat lah. Okey. Kalau tak ingat mak dia, kena ingat bapak dia. Bapak dia bin? Nama bapak dia siapa? Abdullah. Abdullah
Abdul Manaf be. Apa ni SKBC? Kita nak kenal orang, kita kena tahu nama dia. Saya kenal orang ni, tapi nama ni siapa je? Jadi hari ini semua orang kena ingat, kalau tak boleh banyak, kena sampai 5, paling sikit. Saya sampai moyang saya je. Ridwan, bapa saya Muhammad, Muhammad bin Imran, Imran bin apa nama? Ismail. Saya 4. Anak saya sama sampai 5. Dan kalau kita belajar kat negara Arab, nama kita akan disebut sampai nama atuk kita. Dia tulis kat sijil kita punya, kita punya sijil belajar tu, dia akan tulis Ridwan bin Muhammad bin Imran. Dia tulis Mamiziyin Asyafi'i Mazhaban. Dia tulis seperti itu. Tapi masalahnya nama kamu, saya selalu sebut tahun 5 tahun 6. Nama kamu Muhammad Nur Hakimi Ali bin Farah. Satu orang ada 4 nama. Satu orang ada 4 atau 3 nama. Siapa ada nama dia satu je? Angkat tangan. Siapa nama kamu? Itu 2. Saya cakap satu je nama dia. Seketulnya. Manja, betul. Lagi siapa lagi? Masira atau satu? Okey, dah cukup. Okey. Diam. Okey, nama ni adalah doa. Nama ni adalah doa. Kawan kita panggil, bapa kita, mak kita panggil, dia jadi doa. Bila nama kita tu nama yang baik, jadi orang sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Faham? Okey, kita ulang balik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf bin Husain bin Kilab bin Murtah. Okey, tadi sampai Abdul Manaf sudah okey dah kan? Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. 5. Kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dilahirkan pada 12 Rabiul Awal hari Isnin tahun Gajah bersamaan dengan 570 Masihi. Nak bagi tahu bulan tahun Masih yang kita ada sekarang ni diambil sempena kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir, daripada dia lahir sampai sekarang 2023 tahun yang lalu. Faham? Nabi Isa lahir 2023 yang lalu. Faham tak? Nabi Isa diangkat ke langit di sisi Allah Ta'ala ketika umur dia 33 tahun. 570 tolak dengan 33 berapa? Katalah 30 kali 3, 70. Maknanya 540 tahun. 540 tahun Nabi kita Muhammad SAW hidup. Selepas Nabi lahir 40 tahun baru dilantik jadi Rasul. 40 tahun baru jadi Rasul. Jadi 500 lebih kurang 580 tahun manusia tanpa cahaya iman. Daripada Nabi Isa diangkat tu sampai Nabi kita dilantik jadi Rasul, lebih kurang 580 tahun manusia tak ada cahaya iman. Pasal tu sebelum Nabi dilantik jadi Rasul, dinamakan bangsa Arab itu adalah Arab Jahiliyah. Jahiliyah, sebab jahiliyah itu sebab dia jauh daripada dakwah. Dia hanya bawa daripada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi padri-padri dia, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Bani Israel, tukar dengan isi Injil itu. Daripada sembah Allah SWT yang satu, yang esa, dia tempat 3. Dia kata Tuhan satu, Maryam isteri Allah, apa Isa tu anak
Tuhan atau tiga ke dalam tiga Trinity. Dia tukar. Kita Injil berdata. Kita Injil itu adalah kitab yang kita wajib percaya. Ada empat kitab. Pertama, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Empat yang kita wajib percaya. Kitab ini semua turun daripada Allah Ta'ala. Okey, itu yang pertama. Nabi lahir pada tahun 570 Masihi dan Nabi dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul pada 12 Ramadhan. Pada tahun 600 Masihi, Nabi SAW dianggap menjadi Rasul. Peristiwa itu berlaku di mana? Di Gua Hira, di Jabal Nur, di Mekah sana. Nabi SAW pergi ke Jabal Nur ni, pergi Gua Hira ni untuk berkhalwat. Khalwat ni maksudnya bersendirian. Nabi ni daripada lahir sampai 40 tak pernah buat dosa. Ada je nak buat dosa, semua terhalang. Sebab Allah Ta'ala menjaga Nabi SAW daripada melakukan dosa. Jadi dia kat Mekah ni, kat kota Mekah ni dia tak senang duduk. Sebab kat kota Mekah ni heboh macam KL lah, banyak hiburan. Jadi dia nak layan jauh daripada hiburan tu, nak senang hati dia, dia pergi duduk kat gua. Duduk kat gua dan akhirnya dia dapat wahyu. Yang pertama, apa ni wahyu yang pertama? Apa wahyu utama? Surah Alaq ayat 1 hingga 5 tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Mula-mula ayat pertama apa dia? Iqra. Jibril tu peluk Nabi SAW. Dia sebut Iqra tiga kali. Iqra. Iqra. Nabi tanya dengan Iqra apa ni? Nak baca apa? Jibril kata Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Sebut baca dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Barulah Nabi Allah SWT bagi tahu ke Nabi melalui perantaraan Jibril, ada Tuhan, ada Allah Ta'ala yang patut, yang wajib disembah. Tapi berat untuk Nabi kita sebab dia kena dakwah. Dia kena ajak orang lain supaya beriman bersama dengan dia untuk menyembah Allah Ta'ala yang satu. Itulah tujuan Nabi diutus di muka bumi ini. Okey, jadi pada tiga lepas daripada peristiwa itu 10 tahun Nabi SAW bawa dakwah, ajak orang kepada Islam dekat Mekah ni. Pasal tu sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi ni dikenali dengan gelaran Al-Amin. Dia dapat gelaran Al-Amin ni sebelum dia jadi Nabi lagi. Umur 25 tahun Nabi SAW berkahwin dengan isteri dia. Siapa nama isteri dia pertama? Khadijah binti Khuwailid. Itu isteri Rasulullah. Ketika umur Nabi 25 tahun dia berkahwin dan dia dikurniakan anak. Siapa nama anak dia? Fatimah, Zainab. Lagi? Berita sebab orang semua anak Rasid. Tujuh. Berapa lelaki? Tiga. Berapa perempuan? Okey. Tujuh. Dapat semua daripada isterinya Khadijah binti Khuwailid. Selepas 40 tahun baru Nabi dilantik jadi Rasul. Dalam masa yang sama sebelum jadi Rasul tu, Nabi bawa barang dagangan Khadijah ni berdagang. Dan Nabi ni dikenali sebagai seorang yang jujur. Pasal tu dia dinamakan Al-Amin. Tapi selepas Nabi mendapat wahyu, Nabi bawa kepada kepercayaan penyembahan Tuhan yang Esa. Berbanding dengan agama. Agama apa? Agama berhala ataupun agama datuk nenek orang bangsa Arab jahiliyah ataupun Quraisy Mekah dengan menyembah berhala yang banyak berada di kota Mekah. Bila Nabi SAW bawa kepada penyembahan kepada Tuhan ataupun Allah yang Esa, Nabi digelar penipu, digelar apa tadi? Gila, sihir, macam-macam. Sebab bangsa Arab, Quraisy, Mekah
tak nak dengar, tak nak percaya apa yang Muhammad bawa. Sedangkan dia dah tahu dah Muhammad ni seorang yang jujur. Tapi bila bawa agama, dia tak nak. Dia tak nak. Walaupun sedara dia, ramai sekali di kalangan-kalangan saudara Nabi pun tak masuk Islam. Akhirnya ada yang masuk Islam. Nah, okay? Jadi, nah, tujuan Nabi lahir ataupun tujuan Nabi lahir Rasul, pertama tadi bawa kepada Islam ataupun penyembahan kepada Tuhan yang satu. Selain daripada itu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu tidak kami utuskan melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Okey, canggihnya Nabi kita Muhammad SAW ni, Nabi SAW ni wafat, meninggal ketika umur dia 63 tahun. Tapi cahaya iman, akidah yang Nabi bawa ni sampai kiamat terus hidup. Walaupun Muhammad mati, tapi cahaya iman tak mati sampai kiamat. Itu yang canggih. Pasal tu Nabi ni apa? Allah Ta'ala sebut dia rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Bukan saja kepada manusia, bukan saja kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kepada alam, kepada pokok, kepada alam sekitar, kepada haiwan, binatang, semuanya Nabi datang dengan rahmat. Sebab Nabi ajar macam mana nak buat baik dengan haiwan, macam mana nak buat baik dengan alam. Contoh, nak buang sampah, dia ajar-ajar. Nak buang air kecil, ada adab. Tak ada kita tembak kencing ke atas busuk, tak boleh, Nabi ajar. Tak boleh kencing berdiri, kena kencing dulu. Itu semua adab yang Nabi ajar. Masa tu Nabi tadi dikata rahmat bagi sekalian alam. Wa ma ala rasuli illal balagul mubin. Dan kewajipan rasul itu ialah hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Nabi itu sampaikan, tak ada satu pun tertinggal daripada apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita semua. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan salah satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik ataupun dijadikan nabi ataupun rasul ialah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya dia nak sampaikan akhlak itu ataupun adab kepada sekalian makhluk ataupun manusia seluruhnya untuk supaya hidup dengan keadaan yang damai dan harmoni. Dan dalam dunia ni, dalam ayat Al-Quran yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah lawan yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat yang 21. Sesungguhnya telah datang, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datang hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Okey, kamu kena dengar ni, ada hadiah ni. Siapa nak hadiah? Okey, ada hadiah, ada soalan. Kamu tak nak dengar, kamu tak nampak dia. Wa innaka la'ala hurukin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung. Diri Rasulullah tu ada budi pekerti adab. Kata tuan, kita punya adab segala ilmu. Kalau baca, adab segala ilmu. Okey, seterusnya Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Al-Quran, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau pegang dua ni, insyaAllah tak sesat. InsyaAllah tak sesat, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran tadi kita sebut dah, ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan pada bulan Ramadan. Aneh, di Lauh Mahfuz tu kita cerita pasal apa? Nuzul Quran. Lepas tu Al-Quran tu membimbing kita, membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal tu tiap tahun kita sambut Maulid Nabi ni untuk mengenalkan Muhammad ni siapa ni? Dia ni orang macam kita, macam bapak kita juga, tapi dia tu nabi.
Bila Allah Ta'ala sebut dia tak ada lagi Nabi selepas dia, maknanya tak ada lagi. Tak adalah selepas wafatan Nabi itu ada muncul Nabi Melayu lah, Nabi Nusantara lah, Nabi ataupun Rasul Langit lah, macam-macam lah. Tak ada. Daripada zaman Sayyidina Abu Bakar lagi dah ada orang mengaku jadi Nabi dan dibunuh, diperangi. Okey, jadi Nabi bawa Al-Quran ni selama 23 tahun dakwah dia, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah tu cerita akidah, nak bawa manusia kepada kepercayaan kepada Tuhan yang satu, Allah SWT yang Esa. Kemudian selepas berpindah ataupun hijrah ke Madinah, 10 tahun berikutnya ditetapkan ataupun dimasukkan ibadah-ibadah yang wajib atas kita semua dengan adab-adab kehidupan manusia bermasyarakat di negara Madinah yang ada pelbagai bangsa. Tapi kita dia akidah itu telah terbina dengan kuat di Mekah dan ibadah datang kemudian di Madinah. Okey, dalam kehidupan Nabi SAW itu ada hadis ataupun ada sunnah. Pernah dengar sunnah? Pernah dengar hadis? Okey, apa dia hadis? Okey, hadis ni dari sudut bahasa dia maknanya dia jalan. Jalan, bukan jalan-jalan, jalan. Istilah dia, istilah bahasa. Tadi itu bahasa, di sini istilah hadis dengan sunnah ni ialah jalan atau cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis atau sunnah ni merangkumi tiga perkataan, tiga perkara. Okey, itu bahasa tadi jalan, itu istilah tadi ialah jalan atau cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada tiga. Pertama, apa dia? Perkataan, perbuatan dan takrir dan sifat Nabi SAW itu sendiri. Itu hadis. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi ataupun sifat Nabi itu sendiri. Itu dinamakan hadis. Yang hadis satu as-sunnah ni adalah cara ataupun tertentu, cara tertentu atau perbuatan Nabi SAW. Contohnya cara ibadat Nabi SAW, itu sunnah. Contohnya kita pernah dengar sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Siapa kat sini pernah tengok Nabi SAW sembahyang? Ada tak? Tak ada. Jadi para sahabat, para sahabat tengok Nabi solat, dia cerita kat kawan lain, sahabat lain. Sahabat lain cerita terus sampai kat kita. Itu namanya as-sunnah ataupun hadis. Kan kita baca kitab, belajar kitab fiqh. Dalam kitab fiqh tu sebenarnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa aqimus solah ya. Dalam Al-Quran tak ada cerita pun sembahyang macam mana. Cuma di bagi sembahyang dia ada diri, ada sujud. Tapi bila masa nak berdiri, bila nak sujud, berapa rakaat, ikut masa bila, itu semua dalam hadis. Dalam hadis disebutkan bila masuk waktu subuh, bila akhir waktu subuh, bila waktu zuhur pula, bila waktu akhir zuhur habis, waktu asar bila, waktu maghrib bila. Okey, siapa tahu bila mula waktu subuh? Pukul 5. Okey. Turun tangan. Turun tangan. SKBC. 3, 2, 1. Perhatian. Okey. Waktu subuh bukan pukul 6. Waktu subuh apabila terbit fajar. Okey. Macam mana nak tahu terbit fajar? Itu besok kita kena belajar. Okey, bila waktu akhir subuh? Terbit matahari. Terbit? Boleh? Bila waktu zuhur? Gelincir matahari. Gelincir matahari. Tahu gelincir matahari? Matahari tegak atas kepala kita. Bila ada bayang-bayang di belakang kita, sikit je dah masuk subuh.
Bila air waktu zuhur? Bila bayang-bayang kita sama tinggi dengan kita? Bila waktu asar? Bila bayang-bayang lebih pada kita? Bila habis waktu asar? Bila datang bayang-bayang? Bila masuk matahari? Bila terbenam matahari? Masuk matahari, masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu isyak atau waktu maghrib habis? Memanglah malam. Bila hilang mega merah? Tak mega merah. Hilang semua mega merah, habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Jadi masa tu alif balak ukur gila. Boleh? Itulah maksudnya sunnah. Jadi kita ikut apa yang Nabi bawa. Beribadat kita ikut apa yang Nabi bawa. Okey. Seterusnya dan terakhir saya nak sebutkan. Ini kawan 4 ada kerehan 9.30 dan 9.30 dah. Okey. Terakhir sekali saya nak bawa sini. Untuk semua kita yang ada ni, Nabi SAW pesan kat kita. Dia diam, semua orang diam. Nabi pesan kat kita, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa qalu wa man yaba. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man afani faqad aba. Au kama qala. Nabi SAW bersabda, kullu ummati, semua umat aku, semua umat aku masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku masuk dalam syurga. Tak kira Islam, semualah tak kira apa bangsa pun semua masuk dalam syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tak nak. Jadi para sahabat ni terbanyak, ya Rasulullah, ada ke yang tak nak, ada ke yang enggan? Wa qalu man aba, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang tak nak tu, siapa yang enggan tu? Nabi bersebut, man ata'ani faqad ata'a, siapa-siapa yang taat kepada aku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa man asani, man aba, faqad aba. Man asani, wa man asani, siapa-siapa yang enggan tak nak ikut aku, man asani, yang tak nak ikut aku, faqad aba, sesungguhnya dialah yang enggan. Jadi hari ini saya pesan diri saya kepada anak-anak yang saya kasih sekalian dan kawan-kawan rakan guru, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan semua perintah Allah Taala dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang, mengikut syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat ni maksudnya ikut apa yang Nabi bawa. Sebab di akhirat nanti, di akhirat nanti kita akan semua dikumpulkan di padang mahsyar. Siapa pernah dengar kita padang mahsyar? Okey, tak lama lagi ataupun tak tahu bila dunia ni akan kiamat. Dunia ni akan kiamat. Okey, ni kita diam. Dengar betul. Allah SWT akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dengan satu tiupan, dunia ni semua akan hancur macam debu, termasuk kita semua. Selepas kita dikiamatkan, Allah SWT matikan juga Israfil tu. Malaikat Israfil ni, dia minta Allah SWT supaya dia tak mati, sebab dia yang tiup sangkakala tu. Dia yang tiup macam mana dia mati, tapi permintaan dia Allah Ta'ala tak kabulkan. Lepas dia tiup sangkakala, semua orang mati, dia pun mati. Lepas tu dunia ni, alam ni dah hancur, dah jadi debu. Allah Ta'ala jadikan dia rata macam serata-rata, namanya mahsyar. Dan Allah Ta'ala hidupkan malaikat Israfil yang mula-mula untuk tiup sangkakala yang kedua. Dia tiup sangkakala yang kedua, semua orang akan bangun. Kita semua akan hidup semula.
Kita ni bila mati, hantu tak ada satu pun yang tinggal. Tahu tak pergi kubur? Pernah pergi kubur? Kalau kita gali balik kubur tu tinggal apa? Tak tinggal apa, semua dah habis. Daging kita, mata kita, semua orang mati, semua dah berselerak dah. Makan dia sama, cacing, ulat, semut, semua makan. Nak mati tak? Mati, semua orang akan mati, tak ada seorang pun tak hidup. Semua orang akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, hidup pasti mati. Boleh? Faham? Semua orang mati. Tulang-tulang kita pun akan hancur. Kecuali tulang sulbi. Tahu tulang sulbi? Tulang sulbi, tulang tongkeng kita ni. Dekat kita punya punggung atas ni. Okey, bila kita dibangunkan balik semula dekat mahsyar nanti, Allah SWT akan turunkan hujan. Hujan tu bentuk air mani. Akan terkena dekat tulang sulbi kita. Kita akan bangun balik semula macam sekarang ni. Dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak bersunat dan tidak berselipar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau dah semua orang tak pakai baju ya Rasulullah, apa hal aurat kita? Kita malu tak? Malu tak kalau tak ada baju? Tak apa boleh buka baju dia sekarang. Duduk atas pentas ni. Ada tak? Kalau dia buat macam tu, mana dia orang gila? Orang yang normal semua nak pakaian, betul? Tapi Allah Taala bangunkan kita di masa nanti tanpa pakaian, tanpa selimut, tanpa katan, tak bersunat lagi. Jadi orang yang beriman, yang beramal dengan apa yang Muhammad bawa, kita akan duduk di bawah panji-panji, iaitu syafaat Nabi SAW bentuk macam payung. Itulah syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ke akhirat nanti, ke masyarakat, tak kaya, "Oi, aku Muhammad, mari datang sini." Dia tak cakap gitu. Dia tak payah panggil, "Oi, aku Muhammad, main-main ke aku." Tak ada. Kita yang beriman, kita akan mengenali, "Oh, ini dia Muhammad." Kita akan pergi ke dia. Kita akan pergi ke dia, kita akan duduk bawa panji dia, bawa payung dia, dan kita akan diberikan pakaian oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara, sekarang kena ikut apa yang dia bawa. Dengan menyembah Tuhan Allah Ta'ala yang satu, dengan mengikut syariat dia. Siapa-siapa yang tak ikut syariat dia, di akhirat nanti dia tak kenal Muhammad. Dia akan hidup dalam keadaan terbina-bina, dalam keadaan tak mengenal, tak tahu mana nak pergi, tanpa pakaian, dalam keadaan matahari sejengkal daripada kepala. Jadi seksa azab tu Allah Ta'ala beri masa pada masa ini. Kita yang dapat pakaian, dapat duduk bawah payung, menunggu untuk kita dihisap dengan mizan Allah Ta'ala sebelum kita dimasukkan ke dalam surga. Okey? Jadi jangan jadi orang yang enggan. Mainlah semua kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan tinggal Allah Ta'ala larang, dengan mengikut syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wallahualam, mudah-mudahan ada manfaat dia. Program kita pada pagi ini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan keluarkan soalan. Kita jemput